Horas, salam ordong aja lamar kop tu hita sasuri na kop kom nami na dong di huta dong na di pangarato. Guys, hari ini kita dalam perjalanan atau lanjutan urusan-urusan kita di wilayah Tapanuli Tengah. Tepatnya kita sekarang lagi menuju kota Barus. Kita nanti akan kasih cuplikan sedikit tentang daerah-daerah wilayah Barus yang termasuk bagian daripada julukan 0 km. Ya, harapan kita perjalanannya dan urusannya berjalan mulus dan lancar. Sebelumnya kita tadi sudah melewati beberapa wilayah termasuk Kolang, masih bagian daripada Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sini kita ditemani beberapa teman, ada si Tiga Lepok, ada si Rona, ada kru, ada produser yang lagi istirahat, semua lagi tidur. Mungkin pada capek, pada lapar, udah nyambung. Oke, tanpa basa-basi kita akan bagi cuplikan beberapa video yang akan kita bagi cerita tentang wilayah betapa Barus ini sangat menakjubkan dengan pesona pantai dan air lautnya yang sangat bersih dan masyarakatnya yang super ramah-ramah. Iya, kita melewati bau ikan asin karena ini ada posisi penjemur ikan asin. Oke, next video.
perjalanan kami di Barus, tepat di belakang saya yang menjadi ikon Barus Tugu Kilometer. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga terhibur dan menjadi referensi untuk kita berwisata ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Salam semangat, salam sukses buat kita semua. Horas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.